Cara membuat kue kering keju rumput laut. Bahan-bahannya 250 gram tepung terigu, 150 gram mentega butter, dan 1 kuning telur. Bahan-bahan lainnya 75 gram keju parut dan secukupnya nori atau keripik rumput laut yang dihancurkan. Untuk olesan, 1 butir kuning telur, dan untuk taburan, secukupnya keju parut. Cara membuatnya, pertama buat adonan kuning telur, campur dengan mentega. Kemudian masukkan keju parut, aduk rata. Kemudian masukkan nori atau rumput laut. Kemudian tambahkan tepung terigu, ulangi sampai kalis atau bisa dibentuk. Setelah kali seperti ini, kemudian siap untuk cetak. Sebelum cetak, siapkan loyang, lagi dengan mentega. Kemudian taburi dengan sedikit tepung terigu. Untuk mencetak atau membentuk, ambil sedikit adonan, kemudian bilas bentuk atau tekan sampai tipis dengan ketebalan kurang lebih 0,5 cm. Kemudian cetak dengan cetakan seperti ini. Kemudian olesi bagian atasnya dengan kuning telur. Kemudian taburi atasnya dengan parutan keju. Kemudian panggang selama kurang lebih 25 menit atau sampai matang. Setelah matang, kemudian keluarkan dari oven dan siap untuk dihidangkan.